Yo, what's up, bro? Di video arena berikut kali ini gue akan buka semua crate atau kupon bundle gacha ya gue simpan selama satu season ini. Semoga gue hoki ya, bro. Dan untuk kalian yang mau top up atau joki game arena breakout, bisa langsung ke website gue www.odysseystore.com atau kalian lagi cari akun game mobile, langsung aja follow Instagram @kitajumbo.in. Let's go, bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Maaf bro, gue mau coba tes kewikian gue untuk membuka bundle-bundle ini, maaf bro ya. Oke, kita tes sih, maaf bro. Apakah gue akan bisa dapet gold lion, maaf bro? Kita coba ya. Let's go. Gue ada 30 lebih, maaf bro. Dan ini belum gue buka dari event kemarin itu, maaf bro ya. Oke. Semoga gue hoki. Semoga gue hoki. Ayolah, kita gacha ini, bro. 2000. Masih ada 30 lebih mah bro, let's go. Gue lupa berdoa sih, harus berdoa dulu mah bro ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga gue dilancarkan dan mendapatkan gold lion. Amin. 7000, lumayan. Lagi 1-1 ya, 1-1. Gue mau buka satu-satu dulu. Kali aja satu-satu tuh membawa keberuntungan gitu. Kalau langsung banyak kan. Ih, dikit lagi loh. Itu sebelahan loh, bro. Kalau langsung banyak tuh agak ngeri. Cepet habisnya. Walaupun chance-nya makin besar. Aduh, lewat. Kelewatan layannya, bro. Coba lagi ya. Koin terus gue dapetnya, men. 9000 naik sih. Ya main sih dapat 9000 cuy. Lagi. Dikit lagi men. Dua langkah. Itu geser sedikit gak bisa, Pi. Geser dikit aja. Iyalah, coba dua langsung dua. Oke. Langsung dua coba. Tiga. Dua langsung. Sayang banget mah, bro. Nggak kayak gacha sih kayak gitu mah bro ya. Jadi kita tetap satu-satu dulu aja. Masih gitu-gitu aja loh. Come on. 700 koin. Lagi mah bro. Ayo dong. Kalian nonton ini masih agak gabut ya, tapi semoga aja pas gua record ini hoki ya. Biasanya nih kalau gacha dia sambil di record nih hoki deh. Membawa keberuntungan ya kan. Biasanya teori dari mana itu? Satu lagi loh. Woi, sebelahan loh itu, woi. Gak bisa banget geser dikit apa? Ya. 0,01% mah bro. Ayolah, please. Masih 2000. Gua udah kayak api ya. Tukang parkir kasihnya perak-perakan gini terus. Kan, bope 700 perak. Gak cukup buat parkir itu. Come on. Please. Geser dua lagi tuh, geser dua lagi. Kurang hoki sih gua. Elah. Come on lah. 700 lagi, sisa 5 lagi nih. Masa gua gak dapet? Sepet lagi mampu. Kenapa ya? Please kasih lah, kasih gua lah. Kasih aku please. Dapet. Sebelahan loh, itu harusnya berhenti di lion tuh. Tiga lagi. Sisa dua mah bro. Sisa dua. Apakah gua akan hoki mendapatkannya mah bro? Mari kita lihat. Ha ha ha!
satu lagi. One last change. One more time. Sial. Itu kayak suara terakhir tuh beda. Ternyata 9.000. 9.000 ya lumayan lah, mah bro ya. Cuman ah, elah, kenapa mah bro? Goblet. Let's try. Cuman ada 6. Goblet, mari kita coba buka goblet. Perfume. Ini bisa dijual kan ya? Soalnya biasanya kalau dari bandel-bandel gini tuh nggak bisa dijual mah bro, ke market. Termometer dijual lumayan lah, 4.000-5.000. Kasih gue goblet kek. Kurang hoki kita mah bro ya. Kurang hoki kita. Perfume lagi loh. G-Watch sih kek, ring kek, lumayan. Ah, elah. Tuh kan. Bisa gitu loh, diantara G-Watch ya. Dua G-Watch dikasih tetap yang ungu. Terakhir goblet, please, 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 please. Termometer lagi. Ya, gue kurang hoki sih. Gue belum jadi anak developer Arena Breakout nih. Ini ada Vanguard Bundle. Isinya bagus sih. Coba kita tes keberuntungan kita ya. Ini aja bagus isinya. Dapatnya bagus kek. Ya, standar sih. Lumayan sih itu mabur barusan ya. Gue dapet armor rig itu. Itu level 5 kalau nggak salah. Lumayan. Cuman gue kurang puas. Mari kita coba lagi nih. Grey Wolf Gift Box Leveler. Oh ini Silver Fox Gift Box. Coba kita tes keberuntungan kita di box ini. Apa-apaan gue dikasih helm bot? Jat bener dah. Yeet, lagi radio dong. Kenapa? Jahat bener. Leveler dong. Leveler itu dijual lumayan mahal. Ya setidaknya kuning-kuning lah. Kalau gini kan gue buang-buang banget gak sih? Ayolah, ayolah, come on, come on, come on. Sayang banget mah bro, sayang banget. Gue langsung buka aja 4. Barang apa ini? Hah? Barang apa seriusan? Langsung 3. Jahat banget loh, gue gak dikasih kuning pisan dari tadi. Tuh. Wah. Album ke. Ya walaupun sebenarnya gue main di armory tuh bisa langsung gitu mah bro ya. Gue bisa lah dapet langsung barang-barang kayak gini ya. Kayak album, mila radio itu termasuk item-item murah di armory. Cuman ini tuh bundle kayaknya chance harus diubah deh. Kasian banget sumpah player-player yang rungkat terus ya kan. Ya pengen banget cuan, coba nih. One last change. Jangan begini lagi gua. Jahat ya, asli. Wih, arena breakout. Nah nih, setidaknya lu bisa kasih gua thermal atau enggak battery lah. Atau helm AN95. Please, 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 please. 10.000 lagi. Jahat mah bro. Gak ada oki-okinya gua dari tadi. Pasrah aja gua, dikasih KSS stuck. AN95 gitu loh, udah sebelahan. Aduh, AN95 kan 80.000, lumayan banget mah bro ya AN95. Tapi kenapa gue gak dikasih sama mereka nih? Rik FA, lumayan lah Rik FA ya. Rik FA, lumayan Rik FA. Oh my god, helmet KSS tek lagi. Coba deh, Grey Wolf Gift Box, dapat Jifon Porcelain itu udah lumayan lah.
dikasih ceban lagi gue buat makan warteg cuy. Mas, jangan lupa yang dicari di pos. Masih, apa yang ada pak? Mau ngelakang, ya, masih pak, mau sambil lagi. Lu harus ngelakang, sekarang sambil ngelakang. Oke? Gue tuh kan, ya, lu boleh ngelakang, ya, lu boleh nggak apa-apa, masih wajar lah. Nah ini nih mulai harum nih mah bro, mulai harum. Level 5 barusan ya. Kita termal ke. Nah M62 ini bagus ini. Ini bagus nih. Gua mulai suka yang ini nih. Ya, harum kayaknya yang ini nih. Tapi emang bagus-bagus isinya yang di sini. M62 lagi, cuy. Kepake pelurunya M62 ya. Pakai aku pakai serius. Nah, kita tes bikin lagi. Ya, gila bapak-bapak ini buat apa ini 401 ya? Coba lagi sekali lagi. Peluru ya nggak apa-apa, nggak apa-apa kalau peluru. Lanjut kita buka lagi mah bro, masih lama. Aduh nggak kepake pak, kepake sih kadang-kadang gue pake armor level 4, cuman gue nggak suka. M855 bisa lah kepake, tapi kayaknya yang dari sini bisa kejual nggak sih, gue nggak tahu tuh kalau itu. Porselen lah ya, porselen. BPZ ya buat kill militan nggak apa-apa. Tahu nggak apa-apa. Tapi kenapa sih gue nggak dapat kuning loh dari tadi mah bro ya. Item merah nggak dapat, kuning pun nggak dapat, gasnya biru. Jahat, jahat sekali. Ini lagi headset, gue dapet headset buluk. Nggak mau gue pakai headset buluk. Ras kepake lah yang ini. Oke. Gue buka semua yang gacha mah bro ya. Gue buka semua yang gacha, kalau yang gacha nggak gue buka. Oh my god. Rick. So, storage is full. Storage gue sampai full tuh. Makan item-item gratisan ya, sampai full gue. BPZ lagi mah bro, jahat banget emang. Waduh, season 1 ini gacha-gacha ini harus difiksi mah bro. Gue saranin untuk tim arena breakout, tolong agensinya ditinggiin. Kasian player yang rungkat, pengen item-item bagus ya kan. Aduh, semoga aja mantep nih. Ini gak kepake armor gini, aduh. Kasih gua helm itu tadi aja tuh. Please. Sekali ini aja kuning. Apa gua dikasih midfield? Barang-barangnya gini amat loh ya. Udah semua ya yang gacha ini lainnya jelek sih. Tuh random reward ini ya jelek sih. Dapet helm GS tuh. Nah, nggak ada lagi yang seru mah bro. Bandel-bandel gua udah tinggal bandel-bandel biasa sama bandel-bandel ini nih. Gear ini mah bro yang sudah semuanya. Nah, itu nggak gacha ya. Jadi gua buka semua yang gacha, tapi yang biasa-biasa ini kan masih gacha nih sebenarnya nih kayak gini. Nah, ini masih gacha, cuman ini kayaknya biasa banget kan. Jadi kayak nggak asik gitu loh mah bro ya. Jadi udah lama bro ya. Oke. Kita lihat dapat apa. Wow, stories gua sangatlah full. Ya. Lu lihat dah nih, yang kayak gini-gini tuh. Nah. Itu kagak bisa dijual, cuy. Enggak bisa dijual ke market. Jadi buat apa gitu loh. Apa, cuy? Hah? Aduh, udah deh enggak usah gacha-gacha ya. Gua nggak perlu gacha, ada gue mendingan nyari mau bro ya. Gue nggak berharap sama gacha, gue nggak percaya gacha, susah banget kayaknya tuh. Misalnya ada yang jual crate gitu gacha, aduh sulit banget nih. Kayaknya gacha pisau juga susah nggak sih mau bro.
Sedih sekali, maaf bro. Ya udah maaf bro ya, mungkin gacaan di season 1 ini gue kurang hoki maaf bro. Ya, ini yang gue kumpulin selama season 1 Arena Breakout kurang hoki. Apa nanti kita coba lagi di season 2 crate-crate-nya apakah bagus-bagus, nanti kita coba lagi kali ya. Mungkin aja dapat yang mantep gitu loh. Soalnya ini gue udah buka yang seharusnya isinya bagus tapi biasa banget. Paling bagus tadi tuh kayaknya helm level 5 ya. Dah itu paling sama peluru. Dah sangat disayangkan. Tapi ya udah lama bro, emang sih banget udah menonton. Kayak gitu aja udah video kali ini ma bro. Video kali ini beneran full gacha aja ma bro ya. Jadi thank you sekali udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Subscribe, aktifkan loncengnya untuk kalian yang mau top up. Untuk kalian yang mau top up game Arena Breakout, misalnya lagi rungkat, BTW Arena Breakout itu kalian bisa beli koin ya. Langsung aja top up di odyssestore.com. Atau kalian mau lebih murah bisa langsung jokiin storage value kalian, biar kalian storage value-nya bisa puluhan juta kayak gue nih 26 juta lah ma bro, kan ini lumayan sekali ma bro ya. Oke, bisa joki rank juga sekarang, cuman kalau rank itu susah banget dan harganya mahal ma bro ya. Kayak gitu aja untuk video kali ini, and yep, see you ma bro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya, see you next.